Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah semuanya. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah liburan semester 1 kemarin ya. Sekarang anak-anak harus tambah semangat lagi di awal tahun 2021. Semangatnya juga harus baru ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Maryam materi fikih tentang sholat berjamaah. Semangat menyaksikan ya. Silakan anak-anak buka buku fikihnya halaman 7-14. Apa arti sholat berjamaah? Sepertinya anak-anak sudah biasa melakukannya seperti biasa di sekolah ya. Sholat berjamaah artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama. Sholat berjamaah bagi laki-laki adalah di masjid. Adapun bagi perempuan, maka utamanya adalah sholat berjamaah di rumah. Berikutnya, apa hukum sholat berjamaah? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, artinya sangat dianjurkan. Allah menjanjikan pahala berlipat ganda bagi orang yang sholat berjamaah. Berikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Artinya, sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian, yaitu 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sholat terbaik. Bagi orang yang mendengar azan, maka sholat terbaik baginya adalah di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa mendengar azan dan tidak mendatanginya, maka sholatnya tidak sempurna kecuali jika ada halangan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Keutamaan sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah akan mendapatkan banyak manfaat sebagai berikut. 1. Pahala berjamaah 27 kali pahala sholat sendirian. 2. Setiap langkah dihitung satu pahala dan dikurangi satu dosanya. 3. Duduk di masjid menunggu waktu sholat pahalanya seperti jihad. 4. Menambah rasa persatuan dan persaudaraan Islam. Oke, anak-anak ustazah, alhamdulillah penjelasan hari ini materi fikih sudah selesai ya. Insyaallah minggu depan kita masih melanjutkan materi berikutnya. Silakan untuk tugas hari ini anak-anak menjawab pertanyaan di buku fikih halaman 10. Untuk hasil pekerjaan jangan lupa difoto dan kirimkan ke walas masing-masing ya. Semangat. Cukup demikian dari ustazah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.